hadir di studio Suria FM ni ciptaannya istimewa juga. Istimewa nama juga. Dia seharum orangnya. Memang wangi sangat sekarang ni duduk sebelah saya. Kita ada Mawar itu pengarah Farida Global Resources yang Berhad. Itu orang Farida. Ni kami nak tanya ni. Pastinya di dalam kejayaan, meraih kejayaan dan kecemerlangan, ramai orang bawa mulut macam-macam. Apakah situasi yang pernah Mawar alami yang sangat-sangat mengecilkan hati dan macam, eh, dia ni siapa ni, apa ni, cerita apa ni lah yang membuatkan you rasa macam tu? Adalah gosip-gosip tu saya pun tak nak, kalau saya baca saya sakit hati. Betul? Lebih saya tak baca. Tak baca tu, saya ambil tahu. Ya. Tapi ada orang tak dengar cakap pasal kena tunjuk slip gaji 3 bulan nak masuk tudung Farida ni. Itulah. Oh, benda tu bukan minta loan ke apa? Baru je saya nak kata. Itulah. Saya meniaga tudung bukan along. Kan? Along pun tak minta slip gaji. Tak ada. Itu semua fitnah. Tak baik kita fitnah. Boleh masuk macam biasa. Boleh je lah. Boleh. No problem. Tak ada masalah. Tak payah tunjuk slip gaji lah. Bila dia dah kahwin, dia dapat pula suami yang pandai masak seronok lah. Seronok. Manja. Seronok dia pandai masak. Sedap. Apa masakan dia yang paling suka sangat? Tumiam. Dia pun lelaki tapi cerita pasal tudung kekak. Daripada Syamil. Syamil bertanya, ada cerita pasal apa ni, orang buat rampasan tudung-tudung ciplak tudung Farida. Dia cerita sikit, apa ceritanya sebenarnya tu? Okey, setiap tudung kita, setiap design, kita akan daftar di Perbadanan Harta Internet MIPO. Telah dipatenkan. Apa yang kita kita buat, kalau kita dapat laporan kata ada butik ke ada tailor yang tiru, kita lapor kepada KPDNKK. Dan selanjutnya, tindakan buat rampasan ke bukan kita. Bukan dari Farida sendiri. KPDNKK yang buat rampasan. Kita hanya melaporkan. Selanjutnya, dia orang yang buat. Tapi sebenarnya, dia orang yang tutup periuk nasi kita. Betul? Bukan dia, kita yang buat naya dia. Dia yang buat naya kita. Dia seolah-olah awak mencuri lah ya, harta benda. Suka tak kalau orang curi punya? Aku pula yang panas!